Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Mahathir berpendapat beliau berada di atas undang-undang. Selepas 66 tahun merdeka, dia masih mengupas isu 3R. Apa yang ditunggu oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Mahathir telah menyalahgunakan undang-undang, memperkecilkan agong dan sultan serta berucap kebencian, memutarbelit fakta tentang kemerdekaan dan sejarah Malaysia. Semasa Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, Mahathir tidak ragu-ragu untuk menahannya atas tuduhan rasuah dan salah guna kuasa. Mahathir langsung tidak bimbang atau berkelip mata apabila penyokong Anwar turun ke jalan raya atau kemungkinan tewas dalam pilihan raya umum pada 1999. Gabungan pimpinan Mahathir masih menang kerana sokongan orang Cina, sesuatu yang diakuinya secara peribadi. Anwar mesti tabah jika mahu bertahan. Saya tidak fikir kerajaan ini menghalang sesiapa daripada bercakap tentang isu berkaitan 3R, kaum, agama dan royalti. Kecuali anda menggunakannya untuk menimbulkan kebencian dan diskriminasi seperti menyalahgunakan orang bukan Melayu yang kononnya menghakis hak orang Melayu. Itu salah. Anda boleh menyalahkan kesusahan orang Melayu tetapi jangan salahkan kaum lain. Sekarang Mahathir sedang mengira berapa kali dia menelpon untuk merekodkan kenyataannya mengenai 3R oleh polis dan dengan berani mendakwa dia tidak nampak kesudahannya. Apa maksud semua ini? Dia tidak menghormati polis. Saya tidak menyalahkan Mahathir tetapi polis atas kelemahan mereka. Dia berjanji akan terus bercakap tentang 3R. Dia adalah motivasi untuk lawan yang lain. Polis mesti memberinya pengajaran. Selepas 66 tahun merdeka, beliau masih mengupas isu 3R. Dia hanya mencipta gambaran palsu tentang negara. Bagaimanakah sebuah negara yang majoritinya Melayu Islam boleh ditundukkan oleh orang bukan Islam? Ahli Parlimen bukan Islam berada di sini untuk menyumbang ke arah pembinaan negara ini dan bukan untuk menunjuk-nunjuk. Semua mesti berusaha, barulah negara boleh maju. Dikatakan tiada siapa yang berada di atas undang-undang, mereka yang melanggar undang-undang harus didakwa. Jika didapati bersalah, dia boleh dijatuhkan hukuman tetapi boleh diampunkan kerana usianya. Jika dia tidak melanggar undang-undang, polis harus berkata demikian. Mengapa terus memanggilnya untuk disoal siasat?